bagaikan lautan ini kawan-kawan di rumah anti, di kawasan rumah anti. Nah, anyut, makanan. Hai, selamat datang di Mengidap Channel. Kawan-kawan, konten saya hari ini ya, saya mau makan kawan-kawan. Saya lapar sudah, ini lelat. Oke, saya berlakukan ini sejak kawan-kawan, nasi goreng. Oke, sayang kamu. Kawan-kawan, sekarang saya mau makan kawan-kawan, saya lapar sudah kawan-kawan. Musim banjir ini sekarang, kiri kanan air, kiri kanan air. Apa boleh buatlah kawan-kawan, bukan saya satu orang saja kena banjir. Oke, makan dulu. Saya mau makan dulu kawan-kawan. Ini lalat ini ya, pin meradang. Saya belaukan kimchi kawan-kawan sama boso. Sekarang reda sudah, hujan sudah berhenti, harap-harap cepat surut ini air kawan-kawan. Apapun kita mesti makan kan, makan dulu kawan-kawan, santai-santai. Ayo. Belum pernah lagi saya makan sebenarnya, dikelilingi air di pantaran lalu makan di dalam rumah. Tapi ini syuk, nampak kiri kanan luas, saujana mata memandang lautan di sini di tempat anti. Makan dulu. Makin panas ini. Lihat ini. Dia pun mau makan. Makan lada dulu kawan-kawan. Tidak senang kita makan ini, ada lalat. Selalunya pagi-pagi ada lalat kawan-kawan. Makan dulu. Coba pasang lilin dulu. Sedap juga bah kawan-kawan. Makan begini dengan gosong. Kau ada lilin kan ya? Minta lilin. Bikin halau ni lalat. Tidak tahu macam mana kita punya kawan si Bing Pao Channel. Mungkin dia pun kena banjir juga itu. Harap-harap dia orang oke-oke juga. Oke, kawan-kawan. Santai-santai dulu makan ini. Dada juga mau buat banjir. Di rumah sana pun belum lagi boleh kasih bersih. Banjir masih lagi di paras pinggang tuh kawan-kawan. Di sini lagi saya di tempat anak saya. Sebelah saja kawan-kawan. Tidak tahu apa sudah mau cakap. Harap-harap tidak hujan lagi lah kawan-kawan. Jarang begini kan, macam lautan di tepi rumah anti. Tapi anti masih nampak itu mangga gantung-gantung di sana. Kawan-kawan, cuma nak kamu nampak video anti ini, mungkin kamu ketawa. Terima kasih menonton saya. Macam banjir ini kan kawan-kawan, pun kuat makan juga loh, tidak tahu kenapa.
Tapi kemarin tidak sempat kasih selamat makanan anti di dalam kotak segala Maggi, Migo, Tumifun semua terbasak sudah, tidak boleh sudah. Nasib ada sedikit lagi yang sempat kena angkat naik atas. Bolehlah sarapan telur dengan nasi goreng. Oke, kawan-kawan, harap kamu enjoy dengan paparan anti kali ini. Kawan-kawan, matahari sudah memancar, mulai memancar. Harap-harap cepat surut ini air. Oke, ini saja yang saya dapat kongsikan dengan kamu. Anti makan nasi goreng semasa banjir, berpemandangan kan lautan banjir. Oke, jangan lupa like, share, comments, dan subscribe. Sayang kamu.